Thank you.
Betapa indah dan megahnya negeri ini. Dengan keanekaragaman hayati, hutan hujan tropis, dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk mengelolanya, Kalimantan Tengah terus berbenah. Menyiapkan sumber daya manusia berakhlak mulia, cerdas, dan pantang menyerah. Untuk bumi tambun bungai yang lestari, sejahtera, dan berkah. Terdiri dari 13 kabupaten dan 1 ibu kota yang bernama Palangkaraya. Dengan luas 153.564 km persegi, Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia yang menjadi paru-paru dunia. Kita menyadari bahwa dengan segala potensinya, Kalteng juga turut menghadapi tantangan global. Pandemi COVID-19 dan isu climate change berdampak besar pada krisis ekonomi dan lingkungan kita. Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Tengah, kita wajib mendukung pemulihan ekonomi dengan kesadaran untuk semakin peduli terhadap isu-isu berkelanjutan demi perubahan yang lebih baik. Jaringan Pengusaha Nasional Kalimantan Tengah hadir dengan membawa nilai-nilai penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kalimantan Tengah. Kita ingin terus mengobarkan semangat dan optimisme untuk terus berinovasi dalam dunia wirausaha. Kondisi saat ini memang sulit, namun dengan tekad kuat, kepedulian, dan kolaborasi bersama, kita yakin pasti bisa melaluinya. Untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis, membutuhkan motivasi tinggi, ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Di Cerdas Kalteng, kita bersama-sama dapat berdiskusi mencari solusi dan gagasan yang baik. Japnas Kalteng mempertemukan begitu banyak pengusaha dari berbagai latar belakang dan keahlian. Kolaborasi dari sesama anggota Japnas diharapkan dapat melahirkan sinergi usaha baru, di mana kita berharap ini menjadi pendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dengan begitu banyak potensi di Kalimantan Tengah, perlu ditumbuhkan kesadaran entrepreneurship berasaskan keadilan dan berkelanjutan, sehingga kekayaan alam Kalteng harus terus lestari dan dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Japnas Kalteng bertekad mendukung dan membangun penguatan kapasitas mulai dari desa-desa untuk mendukung program pemerintah pusat dan daerah, sehingga dunia usaha dapat berkembang semakin berkah, adil, merata, dan pesat di bumi tambun bungai, bumi Pancasila. Kita berharap Japnas Kalteng dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi hijau, sehingga dapat berdampak baik di berbagai sektor pembangunan kini dan akan datang. Dengan semangat isen mulang, pantang menyerah, mari kita rubah tantangan menjadi keunggulan dan prestasi gemilang. Japnas Kalteng, ayo bangkit! Sinergi bisnis konkret. Bergabunglah dengan paradigma ekonomi baru pengusaha mandiri. Masa depan ada di tangan kita.